Mbak. Parunten. Yang kayak gini udah punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Kosim. Kang Kosim lagi cari apa? Aduh, jadi bingung. Kompak begini. Subhanallah. Itu membuktikan kalau Kang Kosim ini sudah benar-benar menjadi panutan di desa Cekuya ini. Ah, kamu ngomong apa sih, Wan? Belum. Begini, saya teh mau ada rencana karena Nanang kan baru pulang dari Tanah Suci ya. Saya mau nanya kira-kira yang bisa nyediain makanan siapa ya? Saya. Cici, biasanya kalau acara pulang haji itu makannya makan nasi, bukan cucur. Jadi biar saya aja yang masak. Oh, begitu ya, Teh? Iya. Tapi tidak apa-apa. Ya, kalau misalnya Teh Gadis menyiapkan nasi, makanan beratnya, Cici kan bisa kue-kue buat yang manis-manisnya. Subhanallah. Itu membuktikan kalau Kang Kosim itu sudah benar-benar adil. Saking berjiwa besarnya, sampai tidak ingin menyakiti kedua belah pihak. Salut, salut. Untuk 50 porsian itu berapa ya? Untuk Kak Kosim, 50 porsi 500 ribu aja, Kang. Sebentar. Terima kasih, Kang. Kalau Cici berapa ya, Ki? Tidak usah, Kang. Kenapa? Tidak usah, maksudnya nggak jadi bikin? Selama ini kan Cici selalu dibantu sama Kang Kosim. Rasanya kurang enak gitu kalau sekarang Cici tidak menyumbang. Mampir, Bu, mampir. Minyak wangi, Bu. Parfum, parfum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Wan. Baru pulang belanja, Cici, ya? Iya, tadi Cici tadi dari belakang. Misi, Wan. Sebentar, sebentar. Aneh kadang nggak paham. Kenapa Cici ini begitu senang memberi? Dan yang diberi itu Nanang. Yang jelas-jelas jauh lebih beruntung daripada Cici. Dia udah haji loh. Ya, semoga Cici ikutan dapat berkah aja, Wan. Dan bisa ikut seperti Kang Nanang, bisa naik haji juga. Alhamdulillah. Iya. Ane doakan, semoga Cici lekas mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tanah nenek moyang Ane. Ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Amin, subhanallah. Makasih ya, Wan. Doanya makasih banyak. Afi, ya? Cici harus lebih rajin untuk berzikir. Supaya harapan-harapan Cici terkabul. Oh, harus begitu ya, Wan? Begitu. Nah, untuk berzikir, nih, Ane punya tasbih. Terbuat dari cendana berkualitas tinggi dan harum baunya. Punten, Wan, tapi Cici teh lagi nggak punya uang. Bisa dicicil kok. Maaf, Wan, Cici nggak biasa ngutang. Mangga, Wan.